Selamat datang di channel YouTube Ais Uais. Terus dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe. Di subscribe ya teman-teman dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Halo teman, hari ini Bunda aku mau bikin baju dari plastik. Dan bahan-bahannya plastik bekas. Terus ada solasi. Jangan lupa guntingnya ya. Jadi plastik diapers itu kita gunting hingga menjadi bagian seperti ini, satu lembar plastik. Nanti bagian belakangnya ini kita lipat ya. Kita lipat seperti ini ya. Ininya juga nanti dilipat, kemudian sisi ininya dilipat, sisi sininya juga dilipat dan dilem dengan solasi sehingga nanti sisi-sisinya itu jadi rapi. Nah, kalau ini kan masih seperti ini, bekas guntingan yang kurang rapi. Kalau kita misalkan lipat begini kan, lalu di belakang kita lem, nah maka dari luar akan tampak lebih rapi sehingga nanti mudah kita desain sesuai dengan pola yang sudah kita tentukan. Contohnya seperti ini ya, nih. Nah, ini adalah bagian yang sudah saya lipat, kemudian saya satukan seperti ini. Ini belakangnya saya lem pakai solasi double tip ya. Ini ada kelebihannya, sengaja enggak saya potong, jadi langsung saya tempel-tempel aja. Jadi kelebihan-kelebihannya itu ya saya lem aja, enggak saya gunting ya. Jadinya seperti ini. Kalau kalian sudah buat ini, maka bagian atasnya ini kalian lipat-lipat ya, seperti membuat kipas kertas tuh, seperti ini, paham kan? Ya, maaf ya, ini hasilnya kurang rapi karena dilakukan hanya dengan tangan satu, satunya lagi megang HP guys. Nah, kalian paham lah ya. Nah, kalian teruskan sampai habis, nanti jadinya itu seperti ini teman-teman. Nah, rapikan ya. Tuh, kalau udah semuanya dilakukan, kalian solasi aja nih. Nah, belakangnya juga dijamin deh kalau untuk anak SD pasti bisa bikin ini, asalkan kalian ada kemauan dan serius ya. Kalau dikerjakan berkelompok juga pastinya akan lebih cepat selesai. Tahap berikutnya adalah menempelkan plastik yang dilipat-lipat ini. Disusun terlebih dahulu, diratakan bawahnya ini ya. Lalu kalian solasi di bagian ini ya, solasi biasa aja. Di belakangnya juga akan disolasi supaya lebih kuat. Seperti inilah tampak bagian belakangnya ya. Disolasi di atasnya itu, lalu di bagian bawahnya lagi disolasi. Oke. Nah, beginilah teman-teman tahap selanjutnya. Setelah renda-renda itu sudah dipasangkan di bagian pertama sebanyak 4 piece. Nah, yang di bawahnya ditambahin lagi ya. Nah, jadi ada 2 susun. Ini ada 1 2 3 4 5 6 piece. Oke. Jadi ini bisa terserah kalian sih mau sebanyak apa. Kalian mau tambah mekar ya ditambahin lagi begitu. Lalu ini ada plastik lagi penutup ya. Memang ini di bagian dalam, tapi akan Bunda tutup semuanya sebisa mungkin ya. Tapi tanpa ini pun sebenarnya juga nggak apa-apa. Jadi tetap memudahkan kalian untuk membuat baju dari plastik bekas. Caranya mudah. Tahap pertama membuat lembaran plastik ini, pinggirannya dilipet-lipetkan. Yang kedua membuat renda-renda seperti ini, dan yang ketiga kalian susun saja seperti itu. Teman-teman Ais Uais, beginilah hasil jadinya baju plastik bekas ini ya, dari diapers yang sudah dipakai. Ini dari plastik susu bubuk yang besar ya.
Lalu tinggal dibuang pinggirannya. Kemudian kalian gunting 2 cm ya. Disusun satu persatu. Lalu ini setiap 2 cm sekitar 3 atau 4 cm ini kalian gunting-gunting seperti ini ya. Yang ini juga dari plastik itu kalian lipat dua sampai sekecil ini, kemudian kalian tempel di dalamnya ini. Nah, di bagian dalamnya ini. Oke, tuh, lihat kan dalamnya. Jadi ini mudah banget, kelihatannya rumit, tapi kalau kalian perhatikan sejak awal, caranya mudah banget. Cuman dilem-lem aja sama solasi, lalu kalian susun jadinya seperti ini. Untuk belakangnya ya seperti ini ya. Di sini kalian buat dua, tempel pakai double tip, baru kalian tempel ini sama kayak yang di depan tadi. Hanya saja, nah ini ada perekat atas ini namanya, kurang tahu deh, bentar ya, dibuka dulu. Nah begini teman-teman Aiswais, jadi ini bisa dibuka terus ditutup lagi, jadi lepas pasang gitu ya. Pakai double tip aja, nggak usah pakai dijahit-jahit, kan bahaya buat kalian ngejahit-jahit atau nanti ngerepotin orang tua untuk bantu jahit. Jadi kalian bisa kerjakan sendiri, cuma ditempel-tempel dan itu aman banget untuk kalian kerjakan. Ya, jadinya ada dua ini ya. Nah, di belakang ini juga nih, guys. Tuh, lihat deh, ya kan? Nah, sepanjang ini. Jadi bisa kalian bongkar pasang. Tuh. Lihat kan? Nah, jadinya begitu. Baju daur ulang dari plastik bekas. Plastiknya boleh apa aja. Kalau ini kan yang adanya plastik bekas diapersnya Uwais. Jadi dibuat baju seperti ini. Tuh, dibuka seperti itu. Untuk model nggak harus seperti ini ya. Kalian bisa kreasikan sendiri. Nah, seperti ini penampakan dari depannya. Semoga kalian bisa mendukung program Adiwiyata setiap tahunnya. Semoga sekolah kalian menang ya, dimanapun sekolah kalian berada. Dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain. Oh, terima kasih Adek Wais. Coba berdirin sayang, berdirin kayak tadi. Berdirin, biar dilihat. Wah, lucu. So cute. balik deh dari depan deh. Seperti itu depannya. Jangan lupa kakek like, comment, and share. Sampai jumpa, dadah. Mama.